kesehatan, untuk protokol kesehatannya itu sekali. Jadi kan di tahun depan ya harus lebih banyak lagi. Dari Aceh sampai Sabang sampai Merauke. Semuanya ikut. Semua yang manapun. Menerbangkan layang-layangnya di sisir kota wisata Bali. Atau mungkin di Panderman bisa ya mungkin ya. Tinggi ya. Iya ya. Pastinya ini yang warga di sekitar sisir dan juga mungkin yang di rumah tiba-tiba keluar melihat ada pemandangan indah di itu Kota Batu. Itu gimana? Nah ini pasti kita bakal promosi ya. Jelasnya kita ada di lapangan Cendratari sisir Kota Wisata Batu. Wah luar biasa sekali, sangat panjang ya. Ya kayak layangan di rumah udah nabrak-nabrak rumah pasti ya. Bisa dihitung ke 1, 2, 3. Waduh sudah terbang. Wah ini anginnya juga semakin mendukung ya untuk layang-layang hias para peserta untuk terbang lebih indah lagi di atas. Wow. Ini mungkin layang-layangnya panitianya pintar ya memilih hari ya. Tuh, sudah dipersiapkan pasti. Sudah janjian dengan yang hujan. Ada 4. Ada 5. Oh, ada 7 yang kecil-kecil juga di sana ya. Ada 2. Mana kalau waktu ya. Iya, ini berapa diameter mas? Kurang lebih 68. 68. Langsung datang ke lapangan Cendratari kelurahan sisir. Jangan lembur aja deh ya.
Karena rono ya, rono ya. Memang ada beberapa komunitas pecinta, asosiasi pecinta layang-layang juga ya Bu ya. Iya. Dan ini juga kita balik ke Lain ya. Tadi naga-naga udah terbang, nggak bosan lihat naga. Apakah bisa terbang kudanya? Kita lihat kuda terbang. Mari kita lihat. Nah, jadi menepi aja, nggak perlu ke tengah. Langsung aja menepi, kita cari tempat yang lebih tinggi. Jadi layang-layang hiasnya kelihatan semua. Semua layang-layang bisa kita lihat ya. Oke, dan sekali lagi kita nggak bosan-bosan untuk mengingatkan seluruh penonton, peserta, dan juga semuanya yang ada di sini untuk tetap memakai masker, tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 ya. Menjaga diri kita dan juga menjaga orang lain. Ditunggu-tunggu terbang juga. Biasanya kudanya di Megastar ya. Iya. Biasanya kuda di Megastar. Kakak aku lihat dulu ya, aku kepo soalnya. Wah, luar biasa ya. Pastinya juga memerlukan teknik dalam pembuatan kuda ya. Betul sekali.